Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali di channel kita, Sahabat Kopi, Tani Muda dari Lahat Kota Agung. Dan alhamdulillah pada video konten kali ini kita akan berbagi ke teman-teman sedikit tips mengenai pemahaman ya begitu teman-teman, atau istilahnya beberapa tips dalam memilih klon yang berkualitas ya gitu. Dan kebetulan untuk kali ini saya akan mereview pool untuk klon Tugu Jun atau Tugu Hijau ya teman-teman. Sini kita akan sedikit berbagi untuk sudah sekian banyak jenis klon ya teman-teman. Itu tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama langsung saja kita ke videonya begitu. Yang pertama, sini saya akan berbagi sedikit tips kepada teman-teman untuk memilih jenis klon, yaitu yang apa namanya, klon kopi yang bisa kita lihat itu cherry-nya banyak ya teman-teman begitu. Kalau kita mau menghitung cherry itu kurang lebih banyak ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, dari segi buah dia berkulit tipis. Itu penilaian atau karakter yang saya sukai ya. Dan ini kebetulan yang saya anggap cukup bagus. Oke, kita akan lanjut. Oke teman-teman, ini klon Jun ya. Nih untuk karakter buah, usia 1 tahun, dan dari segi cherry dia cukup banyak, dan bobot cukup berisi ya teman-teman, cukup terisi, dan kategori dia berkulit tipis atau berbiji besar ya. Karena kita perhatikan itu banyak yang cherry-nya besar namun berkulit tebal ya, jadi bijinya itu kecil ya teman-teman. Di sini ada beberapa jenis klon yang saya ingin amati ya teman-teman, saya ingin review karena itu sudah saya kembangkan dari dulu ya, jadi saya sudah paham ya begitu ya teman-teman. Ini klon Jun juga Tugu Hijau. Kemarin ada pertanyaan bisa gugusan rapat, itu sebenarnya 80% itu karena dia lepas dari naungan gitu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, saya suka kumpulannya full bullet, dan karakter klon ini juga identik dengan raja. Ini lancurannya masih. Itu ada 3 sambungan. Bawahnya ini klon putih ya teman-teman. Yang atasnya 2 sambungan itu klon Jun juga. Satu, dua, tiga. Teman-teman. Itu ya, teman-teman. Itu ada 4 raja. 1, 2, 3, 4, 5 raja.
6 ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke video konten berikutnya mengenai pembentukan as atau setting as raja untuk berbagai jenis klon ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya. Saya Virgo Ansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.